أأمنتم من في السماء ان يخصف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في كتاب الكريم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم ركيبا فان استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فسر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مع معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas lima rahmat dan lima rahmat yang begitu banyak kepada kita semuanya sehingga di kesempatan malam ini Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk hadir di Masjid as ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan kajian keselaman sambil menunggu sholat isya. Semoga hadirnya kita di majlis ini Allah tulis sebagai amal soleh dan Allah gantikan dengan surganya nanti di kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya. Ma'asirul muslimin rahimani wa Kita lanjutkan pembahasan syarah kitab Tauhid Dalam bab baru yang kemarin sudah kita bahas Namun karena pentingnya bab ini Malam ini kita ulang Ya, Semoga dengan kita mengulang bab ini Kita semakin paham apa yang kita pelajari Qala mu'alif rahimahullah ta'ala Bab minasyidki Lubsul khalaqati wal khayti wa nahwihima raf'il termasuk kesyirikan yaitu memakai gelang dan benang atau sejenisnya ya memakai gelang baik dari emas mohon maaf dari kuningan dan lain sebagainya atau benang dan sejenisnya dalam rangka untuk apa lirof <tuh> il <bawa> untuk menghilangkan bencana atau menghilangkan sakit odafi <tuh bawa> atau menangkalnya ya Rofihi eh izalatu badan Makna rofihi itu artinya menghilangkan setelah datangnya penyakit. Ya, jadi untuk mengobati. Wa amad dafihi. Adapun makna dafihi artinya adalah apa? Manahu qabla Yaitu menahannya sebelum kedatangannya atau sebelum datangnya penyakit atau musibah. Di dalam bab ini ada beberapa perkara penting. Yang pertama, bab ini yaitu bab 7 dimulainya bab ini mualif yaitu saya Muhammad At-Tamim ingin menerangkan lebih lanjut tentang pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Dengan apa? Yaitu dengan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Di mana bab di bab-bab lalu kita sudah bahas tentang keutamaan tauhid. Ya. Kita bahas tentang tauhid Siapa yang merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisab. Di bab yang lalu kita sudah bahas al bin syirik, takut kepada perbuatan syirik. Dan juga kita sudah bahas aduawu ila syaridh la ilaha illallah. Wajibnya berdakwah kepada tauhid. Kemudian juga kita bahas tentang tafsirut tauhid wa tentang pengertian tauhid, penjelasan tauhid dan makna la ilaha illallah. Maka di bab ini Mu'alif ingin menjelaskan Dengan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengannya Yaitu syirik dan macam-macamnya Baik syirik akbar maupun syirik kecil Kenapa? Karena dengan kita mengenal syirik sebagai lawan tauhid Akan semakin jelas pengertian yang sebenarnya Dari mana tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah Jadi beliau sudah mulai menjelaskan contoh-contoh syirik Ya, setelah menjelaskan bab takutnya kita kepada syirik, maka belum menjelaskan tentang contoh-contoh syirik, ya, supaya kita paham makna tauhid dengan benar. Kemudian juga yang kedua, yang dimaksudkan dalam bab ini adalah apa? Untuk segala sesuatu yang dipakai dalam rangka untuk menolak bala tidak terbatas hanya pada gelang berupa tali atau berupa benang atau berupa besi bahkan segala sesuatu yang dipakai baik itu digantung di atas pintu di dalam mobil ya di binatang di anak ya dan dipasang atau dipakai ya dengan tujuan agar terhindar dari hasad atau terhindar dari bencana ya begitu juga tulisan-tulisan yang ditempel di atas pintu rajah-rajah rajah. Ya, begitu juga foto-foto Masyaih foto foto foto-foto kyai, foto-foto para ulama yang dipajang di rumah atau di toko dengan tujuan menolak bala atau mendatangkan rezeki. Ya, sebagaimana pernah saya jelaskan, saya pernah beberapa kali dakwah di luar pulau Jawa melihat dan dijelaskan oleh seorang yang mengantarkan saya makan di warung itu setiap warung kita datangin itu ada foto Syekh Fulan tertentu. Saya tanya kenapa mereka menggantungkan itu? Tujuannya agar laris dagangannya. Ya enam, agar laris dagang. Nah, ini bagian dari perbuatan syirik. Ya enam. Kemudian yang ketiga, masalah memakai gelang dengan tujuan untuk menolak bala pada asalnya bagian dari syirkul asghar. Pada asalnya bagian dari syirkul as az ashar penulis mu'alif mendahulukan penyebutan syirkul asghar sebelum batang tentang syirkul akbar karena syubhat yang ada pada syirkul asghar itu dalam hal ini menggunakan jimat berupa gelang atau yang lainnya dalam rangka menolak muborot atau, atau menolak bahaya itu lebih ringan dibandingkan syubhat-syubhat yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Ya atau yang berdoa kepada kuburan. Apabila telah diketahui bahwasanya ketergantungan kepada jimat merupakan syirik, maka bagaimana lagi jika itu tergantung kepada wali-wali dan mayit-mayit orang-orang soleh yang telah meninggal dunia? Tentu syiriknya lebih lebih besar. Makanya dimulai yang kecil sebelum yang besar supaya paham, ya. Jadi dengan jimat saja kita sudah melakukan perbuatan syirik. Bagaimana dengan berdoa meminta kepada kuburan-kuburan keramat, ya kepada kuburan orang-orang soleh, di mana di negara kita ini biasa kaum muslimin berbondong-bondong di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu, ya dengan menggunakan bis besar mereka berziarah dalam rangka untuk hal ini. Yenam. Kemudian yang keempat, masalah memakai gelang untuk menolak bencana pada asalnya adalah syirkul kecil, syirkul asgar. Karena pada umumnya mereka yang menggunakan gelang-gelang dan sejenisnya sebagai cimat, meyakini bahwasanya gelang itu hanya sebagai sebab saja. Ya, sedangkan yang mendatangkan dan bisa menolak mudarat adalah hanya Allah, namun dengan wasilah, dengan perantara gelang, dengan perantara jimat, dengan perantara rajah, dengan perantara foto syekh, foto fulan yang digantung di, di rumah. Namun yang menggunakan gelang dan yang sejenisnya ya bisa berubah menjadi syirkul akbar jika pelakunya meyakini bahwa gelang tersebut bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ya, foto syekh bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Raja bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya. Karena berarti apa? Ya, dia telah meyakini ada pengatur selain Allah dan ini bagian dari syirik dalam tauhid rububiyah. Namun keyakinan ini jarang ditemui di masyarakat mereka hanya menjadikan foto syekh raja cimat gelang kalung ya cimat itu sebagai wasilah sarana sebagai sebab ya nam masya muslimin rohulakumullah kemudian di sini mualif membawakan empat dalil dalam masalah ini ya mari kita bahas satu persatu ya Qala al-mu'allif rahimallahu taala pengarang mengatakan wa qawlu taala adapun firman Allah Subhanahu wa taala kul afara'aytum ma tad'una min dunillah katakan ya Muhammad kepada orang-orang musyrik ya wahai orang musyrik jelaskan kepada aku tentang apa-apa yang telah kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala in aradani Allahu bidurrin hal hunaka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mendatangkan kemudaratan kepadaku. Apakah berhala-berhala yang kau sembah itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Ini berupa pertanyaan. Ya Au aradani bi rahmatin hal hunna rahmatihi? Atau jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah berhala-berhala yang kau sembah itu mampu menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, kul. Katakan dia Muhammad apa? Hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagiku. Hanya kepadanya lah orang-orang berserah diri dan bertawakal. Quran surat Az-Zumar ayat 38. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Quran surat Az-Zumar Ayat 38 ini secara khusus ya dan secara umum dari awal hingga akhir ini berbicara tentang syukur Berbicara tentang apa? Tentang akidah. Ya, dan bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan akidah. Ya. Di mana dalam ayat ini surat Az-Zumar ayat 38 ini ada beberapa poin penting. Pertama, afraitum ma tad'una ma di sini dalam ayat afra itu mu ma tadauna afra itu ma tadauna terangkan kepadaku tentang apa-apa yang kalian seru selain Allah merupakan isi mausul yang maknanya lah umum artinya semua apapun yang kau sembah ini begitu ya oleh karena itu ayat ini berkaitan dengan semua yang disembah oleh orang-orang kafir selain Allah Subhanahu wa taala baik itu pohon keramat batu kuburan ya patung ya apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala terangkan apakah mereka bisa mendatangkan mudharat dan menolak manfaat ada mendatangkan manfaat ya dan ketahuilah Mas sembah sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu bermacam-macam yang pertama ada di antara mereka menyembah nabi sudah kita jelaskan kita ulang sebagaimana dalam surat Al-Maidah 116 wa taqallahu ya Isa ibnu Maryam Ya dan ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, aang takul talin nasi wa ummi ilahi dunillah. Ya, wahai Musa, anaknya Maryam. Apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi Allah bertanya kepada Nabi Musa, eh, nama -nama Nabi Isa, apakah Nabi Isa menyuruh Orang Nasara menyembah dirinya dan menyembah ibunya. Lihat, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jadi Nabi Isa tidak pernah menyuruh orang Nasara menyembah dirinya. Ya. Maka dari sini dapat kita pahami bahwasanya ada orang-orang yang menyembah nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, di antaranya sembahan orang-orang musyrik adalah yaitu menyembah malaikat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat As-Saba, eh, maaf surat Saba ayat 40 dan 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil <tell> malaikati haa haula kanu ya'budun. Ya dan ingatlah pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semuanya. Kemudian Allah berfirman, "Aha ulai kanu ya'budun." Wahai malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Qalu subhanaka anta min Ya, maksudnya engkau ya Allah Subhanahu wa taala, Engkaulah pelindung kami. Ya. Bal kānu ya'budun al Bahkan kebanyakan mereka ya Allah, mereka menyembah jin dan kebanyakan mereka lah beriman kepada jin. Nah, jadi di antara sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu ada yang menyembah malaikat, ada juga yang menyembah jin. Ya. Ada juga sebagaimana firman Allah surat Al Imran ayat 80, "Wala ya'murukum an wa arbaba." Dan tidak wajar baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara orang-orang, di antara manusia ada yang menyembah malaikat. Kemudian juga ada yang menyembah jin. Ya dalam surat Jin ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annahu kana rijalun minal insi ya'udu nabi rijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia ya'udu nabi rijalin minal jinn Mereka minta perlindungan, minta pertolongan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqa. Maka semakin menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan banyak kaum muslimin hari ini bahkan yang mengaku ustadz mengaku kiai mereka bekerja sama dengan jin mereka minta tolong kepada jin padahal Allah subhanahu wa taala melarang Allah mengatakan fazaduhum rohakoh ya bahkan justru menambah bagi mereka dosa dan kesalahan ya jadi banyak di zaman ini di Indonesia ini kaum muslimin bekerja sama dengan jin. Ya, diantaranya dengan ilmu yang tidak mempan dibacok, ya, dengan ilmu ya yang bisa memukul dari jarak jauh dan sebagainya, pelet, gendam dan sebagainya. Dari mana itu datangnya? Ya, dari para Padahal Nabi Muhammad SAW seorang nabi dan rasul yang dijamin masuk surga ketika perang Uhud, beliau giginya rontok, ya, pipinya tertancap besi ya ini seorang nabi yang di mana beliau dijamin masuk surga masih terluka. Kok ada orang zaman ini katanya sakti tidak mempunyai Dari mana datangnya ini? Tentu dari jin. Ya Allah sudah jelaskan. Bisa dalam tafsir dari surat ini. Surat jin ayat 6. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu Seorang, seorang sahabat nabi yang setan saja, jin saja. Ketemu Umar takut. Meninggal ditusuk oleh Abu al-Majusi. Ya ditusuk dengan pisau yang beracun. Ya, Kau kok ada orang yang tidak mempan dibaca? Dari mana datangnya itu? Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan minta pertolongan dan jin, melakukan persekutuan dengan dengan jin. Ya, Ma'asal muslimin Kemudian ya, di antara mereka ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fusilat surat 41 ayat 37 Wa min ayati allayli wan naharu wa syamsu wal qamaru. Dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang malam, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lis syamsi wa la lil qamar. Ya wajhudil lahir wadil wahidul qahar. Jangan kau sujud kepada matahari dan bulan, namun sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan ya jika engkau hendak menyembah enam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang menyembah jin, eh, map menyembah dan bersujud kepada materi dan bulan. Oleh karena itulah Rasulullah s.a.w. melarang kita untuk sholat di saat materi terbit dan materi tenggelam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar anhu Rasulullah SAW bersabda, "La yatahharru ahadakum fa 'inda syamsi wa la 'inda hurubiha. Janganlah seseorang di antara kalian sengaja sengaja salat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari teng tenggelam. Hadis riwayat Imam Muslim, maaf, hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 585 dalam Kitabul Mawaqid bab jangan sengaja salat pada saat matahari tenggelam dan juga Imam Muslim nomor 828 dalam kitab Al-Masajid bab auqatul Al al-manhi di Bab waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Kenapa Nabi Muhammad melarang kita sholat di saat matahari terbit dan matahari tenggelam? Di syadud darai. Yaitu apa? Untuk menutup jalan ke arah sana. Yaitu ke arah menyembah matahari dan bulan. Ya, agar kita tidak menyembah matahari dan dan bulan. Ya, nam. Kemudian, kenapa? Karena memang ada orang yang menyembah matahari dan bulan ketika terbit. Seperti di Jepang ada agama Sinto. Di mana mereka sujud, mereka ruko di saat matahari terbit menghadap timur. Kemudian ketika matahari tenggelam mereka menghadap ke barat, suko, ruko dan sujud kepada matahari tersebut. Oleh karena itu kita dilarang mengerjakan sholat di dua waktu tersebut, walaupun sholatnya ikhlas karena Allah, walaupun sholatnya mutabat rasul. Namun kalau sengaja maka ini terlarang Ya kecuali enggak sengaja. Misalkan subuh bangun tidur, eh pas karena malamnya tugas ada tugas ya dia dinas malam ya pulang ketiduran adzan subuh nggak kedengeran tak tahu matahari terbit pas matahari mau terbit dia baru mau sholat maka ini tidak masalah karena nggak sengaja ya karena sholat itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ya dan ini keyakinan yang salah sebagian masyarakat kalau sudah habis waktunya nggak perlu sholat cukup istighfar itu nggak benar walaupun engkau bangun tidur matahari sudah di atas kepala belum sholat subuh Tetap wajib engkau salah subuh. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau pernah bersafar bersama para sahabat. ya Beliau singgah di suatu lembah dan istirahat di situ. Dan mereka bangun kurang lebih jam 9-an. Nabi Muhammad, ini nabi Muhammad. Beliau bangun ke siang. Ke siang dan para sahabat, bangunnya pun bukan sebab apa-apa. Bangunnya karena onta yang dia sandarin, onta yang digunakan untuk tidur, bergerak karena kepanasan. Sehingga beliau bangun dan para sahabat bangun, maka Rasul menyuruh salah satu sahabat untuk azan dan lain berwudu. Kemudian beliau sholat berjamaah bersama para sahabat kurang lebih jam 8 jam 9. Ya sudah materi terik, dalam hal ini menunjukkan bahwasannya sholat suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan kecuali engkau telah meninggal dunia. Ya, dan kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad lupa atau Nabi Muhammad ketiduran ini sebagai bukti Nabi Muhammadlah manusia biasa. Ya, dan ini sebagai bukti bahwasanya apa? Ini loh dalil kalau engkau kesiangan salatnya seperti ini. Ini dalilnya Nabi Muhammad pernah kesia kesiangan. Begitu. Jadi Allah sengaja jadikan contoh ya agar kita sebagai umat Islam oh ternyata Nabi Muhammad juga pernah kesiangan. Begitu. Ya, enam. Masallamu Allah. Kemudian kita lanjutkan. <tuh> Maka oleh karena itu, ya, sholat di waktu tersebut terlarang karena juga tasyabuh menyerupai orang musyrik. Oleh karena itulah kita dilarang melakukan hal itu untuk menutup jalan, menutup wasilah menuju kesyirikan. Dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah untuk apa? Mengajak tauhid kepada Allah dan melarang segala kesyirikan dan beliau menutup berbagai wasilah untuk menuju kesyirikan. Ya nah. Kemudian di antara sembahan-sembahan orang kafir zaman dahulu adalah ada yang menyebab orang-orang soleh seperti Lata yang dahulu adalah orang baik yang suka bagian makanan pada jamaah haji. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 19 dan 20, "Afaraitumul Lata wal Uzza wa ukhra?" Maka apakah kamu patut wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan manat yang ketiga ya yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala di sini saya Muhammad Atami At dalam kitab yang lain ya dalam kitab Qawaidul Arba berkata ayat ini menjadikan dalil bahwasanya ada yang menyembah pohon dan batu di mana mereka ini orang-orang soleh dijadikan batu ya dibuat patung ya dan pada ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik mereka menyembah ya pohonan, batuan dan orang-orang soleh. Maknanya afraitum, apa mana afraitum? Ya, maka apakah patut kamu hai ya orang musyrik? Di sini manalah istifham ingkari, yaitu sebagai bentuk pengingkaran. Artinya apa? Beritahukan kepadaku. Ya. Ini sebagai bentuk pengingkaran dan celaan kepada mereka. Lata. Lata di sini lamnya ya. Difatkah dan taknya tanpa ditajid merupakan salah satu nama berhala di Taif. Jadi lata ini patung atau berhala, ya berupa batu besar yang diukir. Di atas batu itu terdapat bangunan. Jadi batu atau patung yang dari batu, batu ini diukir jadi patung dan dikasih bangunan. Ya dikasih bangun bangunan atau diberi kubah. Ya nam. Kemudian patung ini pun ditutupi tirai seperti Ka'bah ya patungnya itu ditutupi tirai dan di sekeliling batu ini adalah tanah lapang dan patung ini atau batu ini memiliki juru kunci dan dahulu orang-orang musyrik menyembah lata ini dan mereka menjadikan sembahan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala bahkan beberapa kabilah Quraisy dan orang-orang Taif mereka bangga ketika memiliki lata kemudian mana yang kedua lata kata fail dari latah yaluttu, artinya mencampur dengan samin artinya apa Seorang laki-laki yang baik, yang biasa membuat roti, menjadikan tepung diaduk dengan air dan dikasih minyak, kemudian dimasak menjadi roti dan dibagikan kepada jamaah haji. Ketika dia meninggal, pria ini, ya, laki-laki ini, dikenang dengan apa? Dengan membangun bangunan di atas kuburannya. Nah, jadi orang soleh ini, orang baik ini, karena kebaikannya suka membagikan makanan gratis kepada jamaah haji. Akhirnya kuburannya pun dibangun dan ditutup tirai. Dan ini yang terjadi di zaman ini. Ternyata zaman ini sudah ada. Ya kuburan ditutup tirai ngalah berkah di situ itu sudah ada di zaman Rasulullah wassalam. Itu lata ini. Ya. Kemudian mereka menjadikan kuburan ini sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terulang di zaman ini. Dan siapa yang melakukan kebanyakan? Kaum muslimin rahimanakumullah. Ya, mereka lebih khusyuk lebih tawadhu, lebih takut ketika ibadah di kuburan. Ya, naam. Kemudian Uzza, apa itu Uzza? Uzza itu ternyata sebuah pohon ya, yang disebut dengan pohon salam atau pohon salam yang daunnya rimbun ya, di mana dia berada di lembah kurma antara Mekah dan Taif. Kemudian di sekeliling pohon ini terdapat bangunan dibangun dan diberi tirai dan Uzza juga memiliki juru kunci. Dan di sana di pohon ini ternyata didiami oleh setan. Ya di mana kalau manusia berdoa pohon ini menjawab, setannya menjawab. Ya. Namun orang-orang bodoh mengira bahwasanya yang berbicara adalah pohon itu sendiri sehingga apa? dibuatkan bangunan dan disembah. Padahal yang berbicara kepada mereka adalah setan yang menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah berhala-berhala orang Quraisy dan penduduk Mekah serta orang di sekitarnya. Kemudian manat, afra itu mulata uzza wal manat Manat adalah sebuah batu besar yang diukir. Ya, jadi batu yang dipahat seperti tadi, lata yang awal. Ya, yang terletak di pegunungan Kudet. Jadi kalau Bapak Ibu umroh ya, itu dari Mekah menuju Madinah, Naibis akan melewati Kudet. Ya. Lah, patung ini, manat ini berada di situ, itu diletak antara Mekah dan Madinah dan berhala ini dimiliki oleh penduduk Khuzaah kemudian penduduk Aus dan Khazraj di mana dahulu ketika mereka kafir mereka musyrik mereka mendatangi manat ini untuk berhaji tawaf di sekitarnya dan menjadikan sembahan-sembahan Allah Subhanahu wa taala inilah tiga berhala besar tiga berhala besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh orang Arab dahulu al mulai wal uzza maknanya apa apakah lata uzamanat ini dapat mencukupi kalian wahai orang-orang kafir? Apakah mereka mendatangkan manfaat? Apakah mereka menolak mudarat? Apakah mereka menolong bisa menolong kalian? Ya, maka sungguh ini adalah sesuatu yang mustahil. Sesungguhnya mereka inilah berhala. Mereka adalah pohon. Mereka inilah adalah batu yang tentunya tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zumar ayat 3 Alalillahi dinul khalis Ingatlah Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala agama yang murni Ya Walladzina takhudu min duni awliya Adapun orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung Allah Menjadikan kuburan keramat sebagai pelindung Menjadikan batu sebagai pelindung Ya, menjadikan pohon sebagai sembahan. Mana na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa Tidaklah kami menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka agar kami dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Dan ini ternyata alasan yang sama yang dilakukan kaum muslimin ketika mereka ya berdoa di kuburan keramat. Ketika mereka ya ibadah khusus di kuburan keramat, apa kata mereka? Kami nggak menyembah kuburan kok. Kami ini jadikan kuburan ini sebagai wasilah. Dia orang soleh. Kami ingin jadikan dia wasilah kepada Allah agar kami dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Ternyata masukumullah ucapan kaum muslimin saat ini sama dengan ucapan ya, ucapan sebagian kaum muslimin saat ini sama dengan ucapan orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mengatakan mana na'buduhum illa liqarribun ila zulfa. Wahai Muhammad, kami itu tidak menyembah patung, menyembah lata, uzamanat. Tidak, kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah liukor ribuna ilallah zulfa agar kami bisa dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini Allah abadikan. Ini Allah abadikan dalam Al Quran surat Zumar ayat 3 Dan lihat, coba Bapak ibu, ya coba datang ke kuburan, kuburan-kuburan keramat yang ramai itu ya. Tanya mereka, Pak kenapa bawa nyebak kuburan? Enggak, aku kami kan nyebak kuburan kok. Kami jadikan ini penghuni kuburan ini sebagai wasilah kepada Allah. Kami ini banyak dosa, mereka orang soleh. Ya, kami berdoa kepada mereka agar mereka mendoakan kami di hadapan Allah. Lihat. Allah sudah bantah dengan surah Az-Zumar ayat 3. Ya, nah. Maka kemudian Allah mengatakan fi Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Ya. Masuk ke Allah. Kemudian ini tadi makna ya. Afara ma taduna min lai in aradani Allah bidurin Kemudian kita lanjutkan masih tafsir ayat ini in aradani Allah bidurin jika Allah menghendaki mudarat. Ya, warahmatin. Dan jika Allah mengendaki rahmat. Dalam ayat ini ya disebutkan bahwasannya bisbirdurin <tuh tune> warahmatin <tuh tune> itu maknanya nakirah itu umum ya dalam konteks syarat sehingga memberikan makna itu umum itu segala mudaratan baik itu sakit baik itu meninggal baik itu kemiskinan jika Allah menimpakan sakit, jika Allah menimpakan kemiskinan, jika Allah menimpakan musibah, segala mudarat, segala bahaya, jika Allah timpakan kepada saya, kepada saya kata Muhammad, apakah Tuhan-Tuhan kalian, wahai orang musyrik, bisa, menol bisa menolaknya? Ini pertanyaan Allah, pertanyaan Nabi Muhammad kepada orang, -orang musyrik. Ya, in Allah bidurin hal hunaka Ya, apakah jika Allah ingin mendatangkan bahaya kepada diriku, Tuhan Tuhan kalian orang musyrik bisa menolak itu. Au Ya, atau Allah ingin memberikan rahmat. Rahmat di sini juga umum, baik itu rahmat berupa rezeki, rahmat berupa anak, rahmat berupa ya, istri yang soleh rahmat berupa segala hal kebaikan. Jika Allah tidak memberikan rahmat, memberikan rezeki kepada saya, apakah Tuhan-Tuhanmu itu bisa mencegahnya? Ya, apakah Tuhan-Tuhan bisa mencegah mencegahnya hal hunna mumsikatu rahmati apakah mereka bisa menahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ya seluruh kebaikan dan seluruh kemudaratan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan dan yang bisa menolaknya siapa Allah Subhanahu wa taala adapun sembahan-sembahan Allah siapapun dia mau mau orang soleh yang sudah meninggal dunia, mau kuburan keramat, mau para nabi, ya, mau pohon keramat, mereka tidak menguasai dan memiliki kemudaratan dan kemanfaatan sedikit pun. Ya, ada pun yang menguasainya Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ayat ini. Kemudian yang ketiga, ya, masih tafsir ayat ini, pendalilan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berhujah dengan pengakuan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah agar mereka bertauhid juga dalam perkara uluhiyah. Jadi orang-orang musyrik ini mereka meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menguasai alam semesta. Namun dalam masalah peribadatan mereka menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita baca ayat Az-Zumar ya surat yang ke-39 ini, ayat yang ke-38 Surat Az-Zumar ayat 38 ini kita baca dengan lengkap. Kita lihat, "Wa la'insaa ta'lam man khalaqa as wal ard?" Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, "Man khalaqa as wal Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? "Laa Lihat di sini Allah mengatakan "Laa yaquluna lim tawqid. Sungguh orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu kan berkata Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menguasai, Allah yang merajai. Kul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradana Allah bidurin haluna kasifatu Kalau begitu katakan dia Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, orang musyrik itu. Kalau begitu, jika Allah ingin menimpakan mudarat, apakah Tuhan-Tuhanmu itu bisa menolaknya? Atau jika Allah ingin menurunkan rahmat kepadaku, apakah Tuhan-Tuhanmu itu bisa menolaknya? Kul katakan dia Muhammad, Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala ya alaihi tawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah lah orang-orang itu bertawakal. Ya enam. Ah di sini Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan yaqulu ta'ala dzikrul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ya Muhammad haula al musyrikina al adilina billah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad Allah menyuruh Nabi Muhammad ya untuk bertanya kepada orang-orang kafir. Ya Allah menjelaskan, "Wa in salta ya Muhammad, seandainya engkau bertanya wahai Muhammad kepada orang kafir itu, ya, di mana mereka adalah adillan billah? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bil ausan, dengan berhala-berhala itu, wal asnam dan patung-patung itu. Man khalaqa as-sama'ati wal arda laqulunalladzina khalaqahunna Allah." Ya, ketika engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang membuat langit dan bumi, sungguh orang-orang kafir itu akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Faidah kalu dari kafakul, jika mereka menjawab hal itu, tanyakan lagi. Afraitum ayuhal kaumu hadaladi tak buruna min dunillahi min al asnami wal wal ilahi in aradin Allah bidrin yakulu fi ma'isyati hal anni ma yusibuni bihi rabbi wa durri? ya maka tanyakan kepada mereka wahai orang-orang musyrik ya wahai kaum musyrikin yang kalian menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala ya jika Allah hendak mendatangkan mudarat kepadaku yaitu kesulitan dalam hidupku kesusahan yang menimpaku apakah patung-patung yang engkau sembah pohon keramat yang engkau sembah ya kemudian kuburan yang kau sembah bisa menghilangkan kemudaratan yang ditimbangkan Allah kepadaku wa in arada wa in aradani bi rahmatin yaqulu in aradani rabbi ayusibani sa'atan min ma'isati wa kasrata mali wa rohan wa afiatan fi badani hal hunna mumsikatu anni ma arada ayusibani bihi min tilka rahmah atau jika Allah ingin memberikan rahmat kepadaku berupa kelapangan dalam hidupku, harta yang banyak, kesenangan, tubuh yang sehat. Apakah Tuhan-Tuhan yang lain sembah bisa mencegah hal tersebut dariku? Ya, turikal jawabul isti'na'i asami Namun dalam ayat berikutnya Allah tidak menyebutkan jawaban. Tujuannya apa? Tujuannya tentu para pendengar, para pembaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan pertanyaan Nabi Muhammad orang musyrik akan mengatakan tidak. Jadi kita sudah tahu bahwasanya apa? Tuhan Tuhan selain Allah nggak bisa mendatangkan mudarat. Tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa mendatangkan man manfaat. Ya enam. Wa al alaihi. Sehingga ya kita sudah mengetahui jawaban disertai dengan apa? Disertai dengan petunjuk konteks pembicaraannya. Wal makna fa sungguh pasti orang musyrik akan mengatakan tidak. Patung kami sembah, pohon keramat kami sembah itu tidak bisa menolak mudhorot Ya, tidak bisa mendatangkan manfa manfaat. Fakul, kalau begitu katakan ya Muhammad. Hasbi Allah mimma siwahu minal asyai kulliha. Maka cukuplah Allah dari segala sesuatu dari selainnya atas segala perkara. Ya, iyyahu abudu, hanya kepadanya aku menyembah. wa ilai abrahu bi umuri duna kulli syai'in dan ya hanya kepadanya lah aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku tujukan segala urusanku tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala fa innal kafi sunya Allah zat yang maha mencukupi wa bi yadi adru wan naf'u dan di tangan Allah Subhanahu wa taala kemudaratan dan kemanfaatan La ilal asnam wal ausan bukan kepada patung, bukan kepada berhala, bukan kepada kuburan keramat, ya. Allati la tadru wa la tanfa. Di mereka semua ini tidak bisa menolak mudarat dan memberikan manfaat. Ya. Alaihi tawakkalul mutawakkilun yaqulu alallahi yatawakkalu man huwa mutawakkilun. Ya, makna dari alaihi tawakkalul mutawakkilun hanya kepada Allah, kepada Allah lah bertawakal orang yang bertawakal. Ya ini apa? Hanya kepada Allah tempat bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ya, wabi fal yasiku la bi Dan hanya kepada Allah lah kita hanya percaya, tidak percaya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wabi nahwi nafi Maka inilah pendapat segala, se, apa namanya kebanyakan taf, ulama tafsir. Ya, kata Imam Tobari para ulama tafsir menjelaskan seperti seperti ini ya ke 6. kemudian keempat ya ayat ini ayat ini pada dasarnya berkaitan dengan kaum musyrikin yang terjerumus dalam syirkul akbar akan tetapi ayat ini dijadikan dalil oleh mualif pengarang Syekh Muhammad At-Tamimi taala untuk menolak syirkul azghar jadi ayat ini berkaitan membahas tentang sirkul akbar, tetapi oleh pengarang dijadikan dalil untuk menolak sirkul asgor. Kenapa? Pertama, sirkul akbar dan sirkul asgor sama-sama merupakan bentuk ketergantungan dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat kepada selain Allah, sehingga orang jatuh dalam sirkul akbar dan sirkul as Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, subhat yang menjadikan mereka terjunuh dalam sirkul asghar... Atau sidul akbar sama saja. Subahnya sama, yaitu apa? Meyakini sembahan, sembahan tersebut bisa memberikan manfaat dan menolak mudah, mudarat. Maka dari sisi ini sama saja. Enam, ya, maka inilah penjelasan dari ayat ini. Artinya, apa? Sesungguhnya ternyata Tuhan, Tuhan selain Allah, tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa man-man Manfaat enam, kemudian nanti kita lanjutkan e, pembahasan berikutnya. Setelah surat Isa, kita ada Isa dahulu, kemudian kita lanjutkan pembahasan ini sebentar. Demikian kita tutup dan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shadaillah ilah ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salam Rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab syarah kitab tauhid. Kita masuk <coughs> dalil yang kedua yang jadikan mu'alif untuk mendukung bab ini ya qala muallif rahimallahu taala pengarang mengatakan qala wa an imran bin husain radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin sesungguhnya dari imran bin husain dia menceritakan bahwasanya rasulullah sallallahu suatu hari pernah melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari kuningan Ya, faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Qala minal wahinah. Ya Rasulullah, ini adalah penangkal penyakit. Ya, gelang ini adalah penangkal penyakit. Qala maka Rasul bersabda, "Inzaha" atau anjiha Ya, lepaskan gelang ini. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Katailah sesungguhnya gelang ini justru ya yeah. tidak menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Fa innaka laumitta wa ma'aflah ta'abadan. Sesungguhnya seandainya engkau meninggal dunia dan engkau masih menggunakan gelang ini sebagai cimat, ma'aflah ta'abadan. Sungguh kamu tidak akan beruntung selama lamanya. Hadis ini diwakilkan oleh Muhammad dengan sanat yang diterima. Maaf, selamat dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW mengingkari orang yang menggunakan gelang dalam rangka untuk menolak penyakit. Di mana rawi hadis ini adalah sahabat yang mulia Imran bin Hussein. Dan dalam riwayat yang lain ternyata laki-laki yang diingkari oleh Nabi Muhammad itu adalah Imran bin Hussein itu sendiri. Ya Imran bin Hussein menggunakan jimat di mana beliau berkata an Imran bin Hussein radhiyallahu anhu qala dari Imran bin Husain dia berkata, "Dakhal tu ala Nabi Sallam fi Udi Halakatun Sufrun. Suatu hari aku pernah datang menemui Rasulullah Sallam dan di tanganku ada gelang, yang dan di lengan atasku ada gelang tembaga. Fakala mahadi, maka Rasul bertanya, mahadi apa ini? Fakultu minal wahina. Ya Rasulullah, ini adalah Uh, karena kelemahan. Jadi tanganku ini lemah, aku pakai gelang ini supaya kuat. Faqala ambidha. Buanglah gelang ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim nomor 7502 dan disahihkan oleh uh, Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat <coughs> Imran bin Husain Ibnu Ubaid Ibnu Khalf Al-Khazai Imran bin Husain itu siapa sih? Imran bin Husain adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al Ghazai, Abu Nuzaid. Ya, dia adalah seorang sahabat yang mulia dan bapaknya juga seorang sahabat. Aslama fi Khaybar, di mana dia masuk Islam pada perang Khaybar, itu perang antara kaum Muslimin dengan orang-orang Yahudi. Wa mata sanata isnata ini wahamsina bil Basrah dan beliau meninggal pada tahun ke-52 di Basrah. Yeenam. Kemudian Ra'a bahwasanya Rasulullah melihat seorang laki-laki. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya aku menemui Rasulullah salam, dan tanganku adalah gelang kuningan. Berarti Nabi Muhammad itu melihat Imran bin Hussein, apa? menggunakan gelang dari kuningan dalam rangka untuk menolak penyakit yang ada di tangannya ya yang ada di ta, ditangankan di tangannya maka ini menunjukkan bahwa seorang tatkala menceritakan pengalaman pribadi yang buruk tidak harus menyebutkan namanya langsung tetapi dia boleh mengungkapkan dengan kata ganti orang ketiga ya enam kemudian mahadihi di sini ada dua pendapat para ulama bahwasanya di sini mahadihi yaitu pertanyaan istisar yaitu apa Nabi Muhammad bertanya untuk mengetahui hakikat. Mengetahui hakikat kenapa engkau menggunakan gelang ini. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya pertanyaan itu adalah pertanyaan pengingkaran. Seakan-akan beliau mengingkari mengatakan, "Apa-apaan ini? Kenapa engkau menggunakan jimat ini?" Ya, namun secara zahir di sini kita lihat. Ya, secara zahir Nabi Muhammad SAW bertanya dengan pertanyaan itifsar yaitu Nabi Muhammad bertanya untuk mengetahui sebab dia menggunakan gelang dan ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui isi hati orang lain sehingga beliau bertanya dan Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara perkara gaib sehingga beliau Rasulullah SAW ya bertanya kepada yaitu uh, Imran bin Hussein kenapa menggunakan gelang ini, ya kenapa menggunakan gelang, gelang ini. 6 sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surat al-A'raf tentang Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib. jadi eh, ini penjelasan, bahwasanya Nabi Muhammad tidak mau perkara gaib. enam, ya, al-A'raf ayat 188, kul la amliku li nafsi nafan dharran illa syaa Allah Katakan ya Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak kuasa menolak mudarat illa ma Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu alamul ghaib lastaktsartu minal khairi wa ma masani min su'in wa ma su'u ya dan andaikan aku mengetahui perkara gaib Lestaksar tu minal khairi. Sungguh aku akan banyak berbuat kebaikan. Aku akan berbuat baik sebanyak banyaknya. Wama masani Yesu dan aku tidak ditimpa kemudaratan. Illa ana illa nadirun wabashirun likau miyuk minun. Ya, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Maasalamualaikum warahmatullah. Kemudian maka laki-laki menjelaskan kenapa dia menggunakan gelang ini yaitu untuk menolak penyakit atau pengobatan terhadap penyakit yang menimpanya. Kemudian Rasulullah SAW ia ya, mengingkari perbuatan tersebut dengan menjelaskan bahwasanya hal itu hanya akan memberikan mudarat kepada dirinya di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian minal wahinah, apa itu wahinah? Wahinah qala Abu Sa'adat Airkon ya kudu filman kibi wa fil yadi yaitu waina itu lo kengerian di urat jadi tangan itu sakit ya pundak itu sakit sampai di tangan ya sehingga perlu dipasang gelang atau dipasang eh, apa namanya gelang dari kuningan itu wahina kemudian wakila huwa mardun ya fil qaddi fil addi Ya, wahia takhud rojula dunan nisa. Dia itu adalah penyakit yang menjangkiti di atas dan ini penyakit ini biasa menimpa laki-laki tidak pada perempuan. Ya, wa in nama nuyanha li anha li anau in nama ittaqoda ala anha tak simu alam wa fi itibaru al makosid. Dan ini dilarang. Kenapa? Karena seseorang menjadikan dirinya, menjadikan gelang itu sebagai penangkal penyakit. Padahal yang bisa menolak penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat pelajaran bahwa sesuatu tindakan dinilai dari tujuannya. Tujuannya apa? Dia menggunakan itu. Ya. Kemudian anziha fa la taziduka ilahwanan. Lepaskan. Ya. Anziha ai Anazu huwa Ya, anzi itu namanya menarik dengan kuat. Jadi lepaskan seketika, buang seketika. Ya akhbaro annaha la tanfa'u bal tadurru. Di mana? Kenapa disuruh melepaskan? Karena Rasul memberitahukan bahwasanya gelang itu tidak memberikan manfaat, bahkan membahayakan dirinya. Ya, wa tazidu dha'fan, bahkan bisa menambah kelemahan. Wa kadzalika kullu amrin nuyanhu fa inna la yang fa'u wa fa in nafa'a ba'dahu fa fadar, fa dharru fa dharru akbar min naf'ihi Maka begitu juga, segala perkara yang dilarang dalam agama itu pasti berbahaya. Pasti ada mudaratnya. Ya, di, di sini ada kaidah, segala perkara yang dilarang dalam agama, fa'in naula yang fa' ghaliban, pada umumnya tidak bermanfaat, bahkan berbahaya. Fa'in nafa'ab'adohu, ba'duhu, seandainya perkara itu bermanfaat sebagian. Faduru akbar min Namun manfa apa mudaratnya lebih besar dibandingkan man manfaatnya. Seperti minuman keras. Ya, ada manfaatnya di musim dingin di orang-orang Eropa atau orang-orang yang ada musim dinginnya minum uh, minum apa namanya minuman keras bisa mengangkat badan. Namun mudaratnya lebih besar. Gara-gara mabuk membunuh orang. Gara-gara mabuk anaknya diperkosa. Gara-gara mabuk ya istrinya dibunuh dan sebagainya. Nah, kemudian disebutkan Fa'inna laumat tawaiyaleka maaflah ta'abadan. Seandainya engkau meninggal dunia dalam keadaan engkau masih menggunakan jimat ini, maaflah ta'abadan. Sungguh engkau tidak akan selamat, ya? Karena apa? Karena huwa syirkun. ya? Li'anau syirkun. Karena itu adalah perbuatan syirik. Wal falahu wa al wal ya wa Sedangkan, ya orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan berhasil tidak ada kemenangan dan tidak ada kebahagiaan di dunia dengan jimat tersebut ia memperoleh ya apa kelemahan bukan justru menambah kekuatan bukan justru menambah kesembuhan malah hanya menjadikan lemah asal dirinya dan ini sedang kenyataannya bahwasanya kita dapati orang yang menggunakan jimat justru lebih sering dalam kegelisahan lebih sering dalam kekhawatiran ya ketika jimat yang ketinggal di rumah dia khawatir ya terjadi apa-apa ketika jimatnya tertinggal lupa naruh dia bingung nyarinya ya khawatir tertimpa sesuatu jadi orang yang menggunakan jimat lebih gelisah lebih khawatir ya berbeda dengan orang yang tidak memakai jimat dia biasa saja ya, pergi kemana-mana tawakal Allah sedangkan orang yang menggunakan jimat rata-rata tawakalnya kepada jimat ketika ketinggal jimatnya dia khawatir dia gelisah dia gundah gulana ya maka berbeda dengan orang yang beriman yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya tentram kemana mana tenang kuat dan biasa saja kemudian di akhirat dia akan celaka artinya apa karena dia melakukan perbuatan syirik dia tidak akan beruntung selama-lamanya ya dia akan masuk ke dalam neraka ya masuk ke dalam neraka maka ini memperkuat dalil yang menyatakan bahwa syirkul azhar tidak di oleh Allah buktinya ini orang yang meninggal ketika masih berbuat syirik asgar menggunakan cimat maaflah tak dan kata Nabi tidak akan selamat ini dalil bahwasanya syirik kecil tidak dimaafkan akan tetapi ya sudah kita bahas yang lalu bahwasanya uh, cimaafkan dia bisa saja dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah. kemudian kalau al ta'ala Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan Fihi syahidun likalami di anna syirka asgar akbarul kabair. Hadis ini juga menjadi syahid sebagai saksi sebagai penguat perkataan para sahabat bahwasanya apa? Sirkul asghar akbar minal kabair. Syirik kecil itu lebih berbahaya dan dosanya lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar. Jadi syirik asghar itu dosanya lebih besar dibandingkan membunuh. Sirkul asghar dosanya lebih besar dibandingkan mabuk. Sirkul asghar dosanya lebih besar dibandingkan berzina. Ini dan ya wa anna ulam bil jahil jahalah dan sirkul asghar tidak dimaafkan walaupun dia tidak tahu ya dia jahil namun sirkul asghar tidak dimaafkan ya nam wa fihi al inkaru bit taghlidi ala dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya ya e, pengingkaran terhadap syirik itu sangat keras terhadap orang yang berbuat perbuatan syirik Nabi Muhammad mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan perbuatan syirik. Ya enam. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sabi. Hadis ini dikatakan Imam Ahmad yaitu siapa Imam Ahmad? Itu Ahmad bin Muhammad bin Ahambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas. Ya, dia seorang imam pada zamannya dan orang yang paling alim dalam masalah fikih dan hadis. Dan orang yang paling wara' dan orang yang paling berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dialah yang dikatakan oleh ahli sunnah dengan apa? yaitu dengan pernyataan orang yang paling sabar dalam menjauhkan masalah dunia dan paling mirip dengan para salaf dahulu ya di mana dunia datang kepadanya namun dia menolaknya subhat datang kepadanya namun dia tinggalkan subhat itu dan dia ya uh, lahir pada tahun ke 164 Hijriah di Baghdad pada bulan Rabiul Awal. Kemudian Imam Ahmad mencari ilmu di zaman wafatnya Imam Malik. Itu pada tahun 179 Hijriah. Dan beliau mendengarkan ilmu dari Husain Jarir bin Abdul Hamid, Sufyan bin Uyainah, ya. Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Said al-Qattan, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad ternyata. Jadi memang antara para imam-imam mazhab itu saling guru dan murid. Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya Yazid bin Harun, Abdul Abdurrahman Rahman bin Mahdi dan juga para ulama yang lain yang tidak terhitung jumlahnya di Mekah, di Masyar, di Kufa dan di Baghdad serta di Yaman. Kemudian, siapa murid-murid beliau? Murid-murid Imam Ahmad di antaranya putranya itu Saleh dan Abdullah. Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Juga Imam Bukhari, Imam Muslim. Ternyata Imam Bukhari, Imam Muslim muridnya Imam Ahmad. Abu Dawud muridnya Imam Ahmad. Ibrahim Al Harbi. Ya. Jadi uh, para ulama ini meriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibrahim Al Harbi, Abu Zahr, Zar'ah Ar Razi, Abu Zar'ah Al Maski, Abdullah bin Abi Ad Dunya, Abu Bakar Al Asram, Utsman bin Sa'id Ad Darimi dan Abu Al Qasim, ya Al Baghawi di mana mereka inilah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Dan di antara orang yang terakhir meriwayatkan adalah tadi Abu Al-Qasim Al-Baghawi. Kemudian Bukhari mengatakan, Imam Ahmad sakit pada tanggal yaitu 2 bulan Rabiul Awal dan beliau wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, dan usia saat itu beliau usianya 77 tahun meninggal pada tahun 241 Hijriah. Ya, demikian mengenai pembahasan kitab ini dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya apa? E, orang yang meninggal ya dalam keadaan melakukan syirkul asghar bisa menyebabkan dia masuk neraka dan hadis ini merupakan dalil akan disyariatkannya beramar ma'ruf nahi mungkar. Hendaknya seorang muslim mencegah kemungkaran. Ya, Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya menjadi patokan hidup seorang adalah amal yang terakhirnya. Sebagaimana sabda Nabi, nama lama bil khawatim sesungguhnya amal perbuatan ditentukan di akhir hayatnya hadis riwayat Imam Al Bukhari nomor 600 eh, nomor 6607 kenapa karena Nabi mengatakan ya laumitta wa ya abadan seandainya engkau meninggal dunia dan engkau menggunakan jimat engkau tidak akan selamat selama-lamanya walaupun engkau salat jin salat Walaupun kamu puasa, walaupun kamu haji, kamu umroh, sedekah miliaran, triliunan, kau gunakan untuk sedekah, infak, tapi kamu terjerembab dalam sirkul asgor di akhir hayatmu maaflah ta'abran kata Nabi engkau tidak akan sukses dan engkau tidak akan selah, selamat maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika pernah melakukan hal ini menggunakan jimat melakukan sirkul asgor dan semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik seperti ini demikian kajian yang bisa kita sampaikan dan insya Allah nanti di uh, minggu terakhir ya di hari, ah, hari Sabtu Uh, akhir bulan kita lanjutkan habis subuh, yaitu dari ketiga dan dari keempat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, "Falya Tafeetul silakan. silahkan." bagi ada yang mau bertanya. <tuh> Cukup ya, nggak ada yang bertanya, alhamdulillah. Ya, demikian kajian yang bisa kita sampaikan Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang jimat. Apa itu jimat? Yang kita akan kupas di pertemuan yang akan datang. Ya. Dan semoga kita bisa bahas dan Allah berikan umur yang panjang kepada kita semuanya dan sehingga Allah semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik dan Allah wafatkan kita di atas tauhid dan akidah yang benar. Kita tutup dengan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh. Awalam ya ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير